Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prapti. Kali ini aku mau masak, ini ada daging ya teman-teman. Nanti kita bikin opor ya, ini jadi opor daging kayak gini. Terus nanti dicampur sama buncis sama tahu ya, tahu kuning teman-teman. Ini untuk bumbunya, ini udah aku blender ya teman-teman. Tadi ada bawang merah, bawang putih, tapi banyak ya teman-teman. Terus nanti dikasih daun jeruk. Terus ini bumbu yang ini nanti kita bikin sambal tomat ya teman-teman. Next, selanjutnya teman-teman, ini kita panaskan untuk minyaknya ya. Kita masukkan bumbunya teman-teman. Kita masukkan daun jeruk ya, ini biar wangi. Ini nanti sampai mateng ya teman-teman, sampai airnya itu menyusut habis ya nih. Nah ini udah kering ya teman-teman, udah wangi. Ini kita masukkan untuk ayamnya ya ini. Nah ini kita bolak-balik biar ngeresep sampai ke ayamnya ya, soalnya ini bahannya tuh gede-gede banget ya teman-teman, jadi ini ya kebesaran ya ini. Ini setengah kilo itu isi 4, biasanya itu isi 6 ya teman-teman, ini cuma isi 4. Jadi ini ya biar ngeresep dulu ya ini di ayamnya. Terus ini kita masukkan untuk air gejakannya ya teman-teman, sayang ya kalau dibuang. Nah ini sedikit aja ya, udah segini aja udah cukup. Terus ini kita masukkan untuk tahunya ya sekalian, ini biar juga bumbunya itu meresap nanti. Sekalian ya.
Ini kita kasih Royco ya teman-teman. Ini kita kasih gula. Ini kita kasih merica ya sedikit. Kita kasih ketumbar bubuk. Ini kita kasih kunyit. Namanya juga opor ya teman-teman. Ini kita kasih kunyit. Ini biar meresap ya di dalam tahu sama ayamnya. Ini kita tunggu sampai matang ya teman-teman. Nah ini sambil menunggu sayurnya matang, kita akan goreng untuk sambelnya ya teman-teman. Udah belegudukan teman-teman. Harum banget ya baunya. Kita tunggu sampai matang dulu, baru nanti dikasih santan ya teman-teman. Nah ini dia sambelnya udah siap ya teman-teman. Ini enak banget ya, sambal tomat mantap. Selanjutnya kita akan ini. Jadi ini belum dikasih santan ya teman-teman. Ini juga baunya itu udah enak banget teman-teman. Nah ini yang terakhir kita masukkan untuk santannya ya. Nah ini pagi-pagi ya buat sarapan itu udah enak banget ya kayak gini. Menu simple, sederhana, tapi juga praktis ya teman-teman, ekonomis. Ini juga nggak ngeluarin duit banyak ya. Nah ini kita matangkan dulu untuk santannya ya ini. Nah ini teman-teman, ini udah mateng ya teman-teman. Nah ini seger banget, ini pakai sambelnya nanti udah bisa ngabisin nasi ya teman-teman. Ini, nah ini dia teman-teman, ini udah mateng, kita matikan aja ya. Nah ini untuk sambelnya, ini mantep banget ya sambelnya, ini sambel tomat. Nah demikian konten aku kali ini ya teman-teman, semoga dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.